Inilah sayur labu kawan-kawan. Saya tanam di tepi rumah saja. Tidak lama boleh petik sudah ini. Tararang, hari ini saya masak ikan tin tumbus. Ikan tin tumbus famous ini di tempat saya, paling best ikan tin tumbus. Inilah sayur labu campur ikan sardin, smiling fish. Ini sayur labu, saya mau masak sayur. Sayur labu ini saya tanam sana di belakang rumah saya. Besar ini kawan-kawan. Hai kawan-kawan, nah, hari ini saya mau masak sayur. Sayur labu putih dengan sardin belada. Inilah bahan-bahan yang saya gunakan kawan-kawan. Nah, labu putih sudah potong-potong kecil-kecil, dan serai 3 batang, bawang merah, halia, bawang putih, dan juga saya guna serbuk lada Sarawak. Ikan sardin smiling fish yang belada, nah, saya guna juga lada besar. Tadang, Maggi cukup rasa. Oke kawan-kawan, kita masukkan semua bahan-bahan ya tadi ya. Kita goreng-goreng, daun-daun. Oke, nampaknya sudah garing ini kawan-kawan. Bolehlah kita masukkan. Kita masukkanlah ini smiling fish, ikan sardin. Pasti habis saja nih kawan-kawan. Ini benda jatuh. Oke, nah, sedapnya nih kawan-kawan. Kita gaul-gaul. Wah, kawan-kawan ini. Oke, setelah itu kawan-kawan, nah, kita masukkanlah sayur labu ini. Masuk di dalam kuali. Kita gaul-gaul lagi. Sedapnya kawan-kawan. Oke, kita kalau kamu mau ada kuah-kuah sedikit, boleh tambah air kawan-kawan. Wow, sedapnya kawan-kawan. Oke, seterusnya kita masuklah lada ini. Kita gaul-gaul kawan-kawan. Kemudian teng-teng-teng, Maggi cukup rasa kawan-kawan. Kita bubuhlah Maggi cukup rasa. Dari kamu saja, kalau mau masin tambah lebih banyak lagi Maggi cukup rasa. Yang terakhir kawan-kawan, kita simpanlah serbuk lada hitam Sarawak. Sedap ini kawan-kawan. Gaul-gaul.
sahur kawan-kawan. Nah, sekejap lagi masaklah sayur ini. Kawan-kawan, coba konon saya tes rasa dia, tusuk dia. Oi, ada sedikit lah pedas. Ada Siap sudah kawan-kawan masakan saya. Masak sayur labu, ikan sardin, smiling fish. Oke, selamat mencoba resepi saya ini kawan-kawan.